sekarang kita dah sampai pangkalan nelayan Kampung Teluk Pelanduk. So hari ni kita nak mancing. So ada pemancing sikit situ. So air okey. So tu orang kata tu pulau babi kecil. Ha, ni kita mancing atas jeti nanti lah. Jom kita mancing dulu. Okay, kita mancing kat sini. Ha, jeti Teluk Pelanduk. Ha, jeti Teluk Pelanduk. Ha, okay. Ha, kita pakai umpan ni. Udang kopek ada. Ikan tongkol ada. Tak tahulah. Ini geng-geng ni punya kerja ni. Okay. Ha, korang tengok ni. Okay. So, saya ingat saya nak baling sana lah. Mungkin ada rezeki kat sana. Okay. Jom. Okay, kita dah pakai, kita dah pasang umpan. Kita dah pasang umpan, udang kopek. Ha, jom kita baling sana. Okay, kita dah start mancing. Harap ada hasil lah. Okay, mancing. Abang ni tarik apa bang? Tarik batu ke bang? Kosong lah umpan bang. Nak rasa je lah. Ya makan ni. Kita rambut ni lah. Kita besar sahaja. Okay, kita dah start mancing. Ni batang kali kedua. Ketiga. Keempat. Kita pancing sana. Dekat dengan pulau babi tu. Apa ni? Wah, ada. Ah. Ikan apa ni guys? Saya ikan malung ni. Anak ikan malung. Okey. Auzubillah, betul-betul bismillahirrahmanirrahim sebab dia makan dalam. So payah nak keluarkan ni. So kita kena Auzubillah, betul-betul bismillahirrahmanirrahim. Auzubillah, betul-betul bismillahirrahmanirrahim. Ini ikan malung eh. Malung saya dah sembelih dia. Sebab mata kaya saya makan dalam. Oops, sekejap. Saya geli sikit dalam ikan malung ni. Ini bukan sesirat eh. Ini ikan malung. Anak dia. Okay. Dah terbuk tu, kita buang lah ni. Dia punya perut ni. Okay, kita keluarkan umpan. Ini bukan sesiap ni. Tuan. Okay. Okay. Dah mati lah ikan ni. Ikan ni tak apa, kita try buat umpan. Ikan ni kita try buat umpan. Guys, boleh tak buat umpan macam ikan ni? Okay. Oh, adikan. Oh, adikan. Ah, adikan. Ikan apa ni guys? Ikan apa ni guys? Ikan apa ni guys? Okay guys, ikan kedua guys. Ikan kedua. Ikan apa ni guys? Tapi ikan bersisik lah. Okay guys. Right guys. Okay, saya dah habis mancing. So, air pun dah naik. Lepas saya mancing ini dekat jeti nelayan Bukit Pelanduk.
Okey, ni adalah kawasan jeti nelayan Teluk Belanduk. Ini pada pulau. Sana ada pulau. Okey. Okey, saya dah habis mancing. So kalau korang nak mancing kat sini, korang boleh mancing. Saya dapat 2 ekor ikan tadi. Ikan manlong, lepas tu satu lagi ikan apa saya tak tahu. So kalau korang tahu nanti korang komen lah kat bawah ikan apa saya dapat tadi, yang kedua tadi. Nanti saya tunjukkan. Okey, ni ikan saya dapat. So, ikan apa tu? Lepas tu ni ikan manlong tadi. Apa ni? Saya tak tahu. Tapi okey lah. Okey. Okey, kita dah habis mancing kat jeti nelayan Kampung Teluk Belanduk. Ni kawasan jeti dia. Okey. Itu pun ada pemancing lagi. Kita boleh cubalah. Jangan lupa like, comment, share benda-benda kawan. Dan sekali guys, tolong subscribe guys. Bye.